diriku tak lagi dapat bergerak. Dipenjarakan oleh keadaan yang tak pernah ku tahu sampai kapan menemukan ujung sang waktu. Hanya engkaulah satu-satunya temanku saat ini. Bicaralah, Rupiah. Bicaralah. Beri aku sedikit jawaban atas kekuatanmu yang dulu. Bisikkanlah. Bisikkanlah perlawananmu terhadap penjajah yang menghujamkan 1000 anak panah kepada rakyat di negeri ini. Pertentanganmu terhadap virus yang datang menyerang secara tiba-tiba dan menjelma menjadi raksasa. Setiap kali aku buka lembar demi lembar buku ini, kau selalu melihatku dengan senyummu yang begitu mempesona. Yang begitu anggun selalu membalut keinginan dan harapanku untuk menjadi seperti dirimu. Ya, dia adalah Rupiah, seorang wanita yang dipenuhi dengan karisma, datang dan menghilang bagai bayang-bayang yang membawa suatu menuju titik terang. Kewibawaannya sungguh menarik diriku, seolah-olah aku dan dia telah menjadi satu. Ketika ia teriakkan dengan lantangnya kepada para penjajah, tak sedikit pun ketakutan menghampiri dirinya. Kau tegar bagaikan karang, hingga ombak dan badai pun tak mampu menguncangmu. Sakit, merintih kesakitan seperti bintang.
kebebasan. Jauh di dalam lubuk kalbu, lidahnya yang keluh tak mampu berujung bahkan beracap kata dalam sebuah keterpaksaan. Di ruang ini, di tempat ini, di mana jerat tali mengikat langkahku, pengusik pikiran, jiwa serta ragaku. Tak ada kebebasan di masa kemerdekaan yang tabu. Semua berwarna abu-abu. Hingga aku tak tahu di mana letak hitam dan putihnya. Semua berbaur di dalam gelap malam yang begitu mencekam. Layu, layu, Marco Zeno. Lambat era dahai.
Kalah dalam berperang.
kamu. Bicaralah, Raden. Bicaralah. Rupiah, usaplah air matamu. Janganlah kau menangis, karena matahari tak dapat mengeringkannya. Jangan engkau tumpahkan air yang menggumpal di angkasa, karena itu akan menambah kesengsaraan rakyatmu. Aku Raden Mas Said yang akan setia berada di sampingmu untuk berjalan dengan ikatan perjuangan. Kata-katamu bagaikan sapu tangan yang mengusap setiap kepedihan ini. Sentuhanmu, ucapanmu akan menghangatkan dinginnya kepasrahan ini. Baiklah, Raden. Akan aku wujudkan apa yang menjadi impian kita bersama. Rakyat ini adalah pundi-pundi yang gagah dan tak bisa terkalahkan. Bersama kita berjuang. Bersama kita mulia. Aku Rupiah, Sri Kandi Bumi Pertiwi, yang akan siap menghadapi kematian demi kesejahteraan rakyatku. Bumi ini milik kita bersama, yang seharusnya kita jaga dan kita lindungi sampai titik darah.